Okey, bersambung video trip Pulau Pangkor. Sekarang di part 2, Mak Dad dah sampai di Pulau Pangkor. JT ni agak jauh, jadi kalau datang dengan warga emas, ibu, ayah, kalau perlu kursi roda, bawa tak sekali. Jauh nak menampak ni. Okey, ini suasana di JT. Hari ni public holiday, cuti sekolah, memang ramai orang. Keluar-keluar sini kita akan jumpa kaunter teksi, ada juga sewa motor, jadi betul pulang lah. Nak sewa motor sini boleh ataupun nak ambil teksi terus ke hotel ataupun ke chalet. Inilah dia teksi warna pink yang cukup terkenal di Pulau Pangkor. Kira ikon Pulau Pangkor lah teksi ni. Dia punya tambang standard daripada JT ke Pasir Bogat RM16 untuk 6 orang satu teksi. Kalau lebih ada extra charge lah. Dan ke Teluk Nipah dalam RM30 satu teksi. Okey, jom. Okey. Ini landmark Pulau Pangkor. Betul-betul depan Coral Bay Resort. Malam esok kami akan bermalam di Coral Bay Resort, tapi untuk malam ni akan bermalam di Teluk Nipah lah. Ini dia pantai Pasir Bogak. Cantik pantai ni. Tak apa, esok Mak Dad akan ke sini. Daripada Pasir Bogak nak ke Teluk Nipah, jalan agak berbukit dan berselekoh, jadi hati-hati. Okey, sampai dah di Teluk Nipah. Dan ini dia lorong untuk ke chalet kami, Teluk Nipah Bay. Bagi yang sewa kereta tu, tanya dulu dengan tuan chalet ataupun homestay sama ada parking, ada atau tidak. Kawasan ni parking agak limited sikit lah. Masa untuk check-in, jom kita ke bilik Mak Dad ambil 2 unit sebab ramai, bagi selesa sikit. Harga bilik termasuk breakfast, so tak pening-pening pagi esok nak cari breakfast kat mana. Mak Dad pilih Nipah Bay ni sebab suka dengan swimming pool dia. Bolehlah sementara nak ke pantai tu, boleh buat budak-budak mandi kat sini. Sebelum ke pantai, kita ronda-ronda dulu dengan motor. Sewa motor RM30 hingga RM50 satu hari. Boleh juga sewa kira jam. Macam Mak Dad sewa dengan chalet, RM30 saja. Kira murah lah tu. Hemat pun dapat 2 biji. Okey, jom. Ini suasana Nipah Bay. Memang banyak gerai-gerai lah. Meriah. Macam-macam dia. Nak makan pun senang, cari barang-barang pun senang. Ada 2-3 gerai yang agak ramai yang beratur. Macam gerai lempeng pisang ni. Oh, cukup glamour. Memang panjang beratur. Jom kita tengok. Nak cari package snorkeling pun tak susah kat sini. Ada banyak kaunter. Boleh je tanya brother-brother yang jual package. Harga semua sama. Dekat sini pun ada kedai bebas cukai jual coklat. Jadi kalau yang tak sempat nak beli dekat JT sebelum balik pun boleh beli kat sini. Ataupun di bawah Coral Bay Resort di Pasir Bogak pun ada kedai bebas cukai. Kat situ pun boleh beli. Di Teluk Nipah pun ada satu kedai perfume. Boleh tengoklah dia punya harga murah ke tak murah. Okey, hari pun dah tak berapa panas. Time untuk ke pantai. Okey. Kita bersantai-santaian di pantai. Pantai dekat sini taklah selandai macam pantai di Cerating, di Berserah. Jadi mandi tu berhati-hatilah. Sekali-sekala akan datang juga lah ombak yang agak besar. Mungkin kebetulan time Mak Dad datang ni angin agak kuat, jadi ombak pun besar. Jadi apa-apa pun hati-hati kalau mandi pantai. Dan sentiasa perhatikan anak-anak kita.
Okay, enjoy. Hari pun dah malam, kita ronda-ronda malam di teluk ni pak. Nak makan tak ada masalah, banyak gerai, banyak kedai makan. Pilih yang mana berkenan, harga pun okey. Dah makan, kita layan baskus sambil lepak tepi pantai. Ada brother ni sewakan sofa angin. Boleh sewa RM5 satu jam. Bolehlah lepak-lepak kat pantai sambil dengar lagu, layan baskus. Dan kat ujung sana tu ada pula fire show. Sambil baring-baring atas sofa, dengar pula brother tu nyanyi, suara pun best. Dengan ombak lagi, ada angin lagi tu, memang feeling malam ni. Baskus nyanyi tu terhulu-hulu lah, dia menghiburkan kita. Jadi terhulu lah sikit tanda terima kasih. Alright, dah agak lewat malam, pantai pun dah agak lengang, jalan pun lengang, masa untuk balik ke bilik untuk berehat. Okey, sambung di part 3. Jangan lupa singgah ke blog Matrat dan juga jangan lupa like dan subscribe. Thank you.